bantu di apa diisolasikan di sini. Mas kita Mas Bagus saking Solo. Saking Klaten. Aman. Lagi ngono ya Tora. Papan saya kan minta papan untuk pelanggungnya itu kan yang besar, ternyata kecil sekali. Jadi kalau ternyata nggak kelihatan ya kita terpaksa agak mendekat. Karena saya minta papan yang untuk kuliah umum, yang untuk kuliah di kampus-kampus saya ternyata kecil sekali. Jadi menulisnya ya gimana, kita mendekat semua. Berdiri mungkin nempel gak apa-apa, santai aja kan, cuma 30 menit. Kena angin ditutup. Ini nyelamat aku kan. Oke, mantul. Terlalu jauh agak ke bantu bawa ke dekat sini papannya. Dekat sini aja. Terus teman-teman bagaimana mau berdiri atau gimana melingkar, mendekat. Ini Lingga Yoni. Jadi seni kontemporer Nusantara berbasis tradisi itu berkaitan dengan seniman, ruang, waktu, publik, dan seninya. Seniman harus melampaui ego dan nafsu, memahami akar tradisinya, berkesadaran dengan memahami akar latar belakang tradisinya, memahami leluhurnya, memahami di mana dia lahir, memahami kebudayaan lokal, berkesadaran, bisa melihat fenomena kehidupan sekitar dengan jelas, dan tahu posisi kontekstual zamannya dia apa, dan dia tampil di ruang mana. Ruang bisa pinggir jalan, di lokananta, di penjara, di tempat pasar seni, di tempat beragam ruang kehidupan, waktu, zaman krisis, zaman perang,
pagi, siang, sore, waktu Indonesia Merdeka, peringatan segala macam. Publik, publik di sini, publik di Palestina, publik di Korea Utara, publik punya karakter berbeda-beda. Seniman, setelah melampaui dirinya, bisa memahami dia tampil di ruang, waktu, publik, di mana itu, kapan itu, 1, 2, 3, 4, dia pertemukan dengan seni, dia sebagai trigger menjadi peristiwa kehidupan. Jadi estetika seni kontemporer adalah estetika peristiwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai pancasani. Ini enggak tahu ini kecil sekali gimana saya mau kuliah itu. Ini semua berhubungan dengan trilogi pengetahuan. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, dan Hamayu Hayuning Bawono. Sangkan Paraning Dumadi adalah kita memahami dari tidak ada menjadi ada dan akan kemana. Dia lahir dari apa, hidup untuk apa, dan akan kemana. Kemudian Manunggaling Kawula Gusti memahami poin pertama, dia menyatukan dirinya dari asalnya segala macam itu dan tahu dia harus apa dan tahu dia pergi kemana. Dengan manunggal itu dia bisa memahami tugas-tugas keseharian. Tugas-tugasnya berhubungan dengan poin terakhir, Hamayu Hayuni Bawono, mengharmonikan apapun yang distorsi dan melestarikan apapun yang sudah harmoni, melestarikan yang sudah harmoni, mengharmonikan yang distorsi. Ini yang terlalu kecil. Tangannya kan juga. Atau standar. Ini mungkin enggak selesai poin-poinnya karena yang kecil. Jadi ini berkaitan dengan trilogi pengetahuan. Ini Jawa dan Nusantara. Seni dari kata sani, Sanskerta berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan secara jujur dan hormat. Seni ini berhubungan dengan persembahan, pemujaan. Pelayanan. Kemudian ini secara ritual, secara jujur, wah ini susah ini. Kayaknya performnya harus diulang lain waktu, itu terulang.
masyarakat kita itu adalah masyarakat tradisi yang ritualis dari lahir sampai meninggal itu penuh dengan ritual, membangun rumah ritual, lahir ritual, menikah ritual. Dan kita mengalami modernitas, postmodernitas. Ini dalam waktu yang sama sebagai laboratorium peradaban dunia, sebagai laboratorium peradaban dunia. Ini cikal bakal seni kontemporer di Nusantara. Karena yang terjadi, tradisi dikembangkan hanya untuk pariwisata, terus seni kontemporernya terlalu ikut tren global. Jadi wisata itu hanya mengejar pasar, kita mengembangkan yang berpasar-pasar, tapi identitas kebudayaan yang berkaitan dengan dinamika zaman tidak dikembangkan. Makanya sering ada perdebatan apakah seni modern di Indonesia itu ada atau tidak dari zaman Raden Saleh. Bahkan seni kontemporer hari ini bukunya Yesus Pangkat gagal paham selama satu abad seperti itu. Nah ini secara non-linear begitu. Kemudian cara kerja seni kontemporer itu secara, jadi saya pokok-pokoknya jangan tempatnya sempit nih, saya nggak mungkin selesai. Secara free form. Ini cara kerjanya, secara free form itu dia membebaskan diri dari bentuk. Jadi cara kerja seni kontemporer itu, karena suka salah paham, sebelum ide muncul, dia sudah tahu bentuknya dulu. Jadi bentuknya media tadi itu terakhir. Jadi pertama kita punya isu sedang krisis, galeri tutup, pasar berhenti, punya ide apa, kemudian investigasi, ketemu media, teknis, ruang, waktu, dan semuanya ketemu baru dikerjakan. Karena yang berkembang itu seniman kontemporer, sebelum punya ide dia sudah tahu bentuknya duluan. Jadi salah berkesan kontemporer itu harus free form dari awal. Membebaskan bentuk dari awal. Jadi ini bebas bentuk ya. Jadi media teknis, bahkan program, karena program itu tidak harus di indoor, bisa di jalan, bisa non program. Sejauh menjadi peristiwa, jadi dia kerjanya secara freeform. Misalnya ini perang, semua galeri tutup, toko material seni tutup, kita nyablon t-shirt orang lewat, t-shirt dengan desain anti perang, itu seni kontemporer. Dari tradisi ke sini, ini orang suka lupa bahwa kebahagiaan, kemajuan, perkembangan, kehidupan, peradaban, masyarakat tradisi itu pada keseimbangan. Dan harmoni. Nah, pasca revolusi industri itu bergeser secara interaktif, bahkan melampaui equilibrium kemampuan alam untuk memberi kehidupan pada manusia. Karena kemajuan itu adalah peningkatan ekonomi, perputaran ekonomi, angka, alam jadi objek dan sampai melampaui batas. Nah, secara kontemporer kita masih di sini, tapi di era modern, post-modern, bahkan sampai hari ini post-human, AI dan semuanya. Kalau post-human, ini ada fungsi dua post-human. Kita menjadi ikut
serba digital atau kita kembali menjadi bagian dari alam semesta. Jadi kalau keseimbangan itu berhubungan dengan, kalau orang Hindu tahu Trihita Karana. Keseimbangan harmoni hubungan manusia, leluhur, alam, dan adiwata. Langgonin tak intim. Kalau orang Asia, orang Indonesia itu, kalau Eropa itu kan antroposentris positivisme. Kalau kita itu, harusnya di mana ya? Kita itu holosentris teosentris. Dan antroposofi. Antroposofi itu kontemporer banget oleh Rudolf Steiner, mempertemukan sains dan spiritual, sains and spiritual. Itu pasca modern. Dalam berkesenian itu ada level penciptaan ide. Ini terakhir gue Rano. Ini dia. Berkesenian ini ada 4 penciptaan ide. Ide yang paling bawah itu sifatnya refleksi atau potret. Level lebih tinggi dia bersifat analisa. Lebih tinggi dia penawaran solusi-solusi. Kalau senimannya sudah holistik, dia berkarya bersifat esensi yang karyanya itu dialogis segala zaman. Tutupnya di mana? Jadi Pancasani itu berhubungan dengan seniman, ruang, waktu, publik, dan karya yang dia hasilkan. Dan seniman harus melampaui ego dan nafsu. Kemudian bisa melihat kehidupan dengan jelas. Rumah. Berkarya secara reform. Kita ini suka salah paham, kita ini masyarakat tradisi yang melampaui modern dan postmodern dalam waktu yang sama. Tradisi hanya untuk jualan, kontemporernya, modernnya ikut barat. Di Swiss itu per kapita tertinggi, tapi angka bunuh diri tertinggi juga. Kita harus paham dengan trilogi pengetahuan ini harus dicatat betul-betul, trilogi pengetahuan ini total asli Jawa Nusantara. Rohnya terlalu kecil.
Sebenarnya masih ada bahan, mungkin lain waktu kita bisa workshop. Terima kasih banyak.